Okey, yeah. Baik. Sebelum tu kita sebelum ya Syafiq, saya dah berdebar ni untuk segmen yang seterusnya. Kita ada segmen yang seterusnya. Saya berdebar. Sebelum kita nak ke yang seterusnya, kita nak panggil kita punya selebriti, artis kita. Saya jemput makcik-makcik, pakcik-pakcik yang hot belakang sana, orang main depan. Ah, main depan sikit. Main depan. Tahu dah siapa. Main depan. Risau lagi dok dang. Dok. Gini. Hot main depan ni. main depan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk surat lepas ini kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di atas pentas, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi boleh naik sekarang, insyaAllah. Jangan atas pentas, nanti belakang tak nampak. Kita punya selebriti sebab dia akan duduk depan. Ya. Yeah. Okey. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya nak tanya, ada yang datang daripada Pahang? Kejap. Syafiq, entah orang mana? Saya orang Pahang. Orang Pahang. Okey. Tak apalah, orang Pahang. Orang Pahang, tepukan untuk orang Pahang. Ya, yeah, saya orang Pahang eh. Untuk Syafiq, makluman. Sekian Syafiq, yang maklumkan. Saya orang Selangor. Berikan tepukan untuk orang Selangor. Oh, berat nanang. Dah memek. Dah kita duduk Selangor lah ni. Berat sebelah dah. Oh, berat. Nanti tak apa, kita buat konsert di Pahang. Nanti boleh tuan-tuan? Boleh, insyaAllah. Oh, tu aku tak nak jadi MC lah. Oh, tak apa. Sila. Okey. Gurau ya tuan-tuan. InsyaAllah agak-agaknya mungkin dah bersedia untuk segmen seterusnya. Jadi. Dah segmen seterusnya. Nanti dulu. Sebab dia ni mai dari jauh. Bagi dari mana demo? Oh, dia cakap Kelantan. Oh, berat. Tak kenal lagi ni. Ustaz tak kenal. Ustaz. Mu ni sebut ustaz. Marah. Dok, mu sebut ustaz. Kantor ya ustaz. Dok, kita baru nak start. Oh, baru nak start. Baru nak start sebenarnya. Tak, gini be. Dia ada dua ganu. Zizang atau ustaz. Oh, demo ni tak tahu lagi ni. Maaf ya, saya ni main belasah sudah. Minta maaf. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita mempersilakan Ustaz Azhar Idrus. Takbir. Ya fulan fa'adzin annahu la yadkhul janna illa mu'min. Okey tuan-tuan, ada perubahan maklumat, tidak ada benarkan berada di atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita semua dapat berkumpul di tataran Shah Alam pada malam ini. Tak ada hujang, langit terang molek. Saya ingat ke dalam 1,000 orang ya malam ni? Sebab lalu dekat ICT tadi nampak kereta dekat 30 buah dah. Jadi alhamdulillah orang muda geng kita. Dia orang tanya malam ni ustaz nyanyi ke dia tu? Dia tu mesej tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook. Dia tu mana ni nyanyi ke?
Pasal dia tengok satu banner tu hiburan. Persembahan hiburan oleh Ustaz Azhar dia kata. Tadi ada pula turun kereta dia kata nyanyi lagu benda lah ni. Kita kata tengok baju abah. Nyanyi kita malalai ya. Dah ingat bawa seluar. Jadi tadi ada daslok hiburan, ada nasyid, ada zikir. Slok saya malam ni macam sokmo. Iaitu daripada email-email kita kumpulkan ada beberapa soalan menarik lah berkenaan dengan countdown, dengan hiburan. InsyaAllah soalan itu telah dikutip dan saya akan jawab pada malam ini. Boleh? Panah pulak rasa tak? Lama tak naik atas petah ya, pun. Kali terakhir dia itu dengan siapa? Maya Karing rasa. Jadi insyaAllah saya akan menjawab beberapa kemusykilan daripada orang-orang muda kita berkenaan. Soalan tu istimewa jugalah. Lebih kurang 6 atau 7 soalan berkaitan dengan hiburan. Masalah sambutan-sambutan. Masalah menyambut tahun baru Masihi. Dan mungkin dan ada selebihnya. Wak mari sungguh kipas. Padahal awak lolok ni. Yeah? Jadi kita tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada bagi dah. Ha? Ha? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi apa soalan tadi? Salah. Salah tak? Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hidung sama, hidung sama. Cuma answer aku sikit. Kita pun pasal gesedung sah. Asal kecil je. Makan belacang besar sikit. Ingat JKK mana ni. Macam Aaron Aziz tak? Macam Aziz Atta lah. Ni, mana Ustaz? Kita nak mula sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa khabar? Datang salam semua. Sihat ya? Okey, jadi malam ni saya dapat email ya daripada email daripada pengimail lah. Di mana soalan-soalan di mana tu?
soalan-soalan ni di-email kepada ustaz. Saya pun ambil pasu ustaz, password. Lepas tu pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan dia ustaz? Jadi soalan pertama, saya tak tahulah nama dia, siapa dia. Tapi yang bertanya kan, saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia ustaz. Jadi bagaimana jawapan dia ustaz? Soalan pertama, dia tanya hukum berkenaan dengan countdown. Ha. Dia kata bukankah ini perayaan orang kafir, perayaan bukan Islam? Countdown tu benda apa? Countdown. Countdown. Eh? Count tu kira lah. Down tu ke bawah. Kira ke bawah. Dah kenapa? Dia ni, macam ke sambutan lah. Sambutan. Kira apa tu? Dia kira macam ke kalau malang, apa ni, malang 2011 ke 2012. Maknanya dia malang tu, mana raya lah ni. Tahun baru, tahun baru lah gitu. Countdown, kita tahu gitu. Kecik-kecik lah buat sekolah. Dia kira jam. Oh, kira jam lah. Jam. Dia tak tulis watch sini. Dia daripada 2011 ke 2012. Dia tunggu waktu lah. Bukan countdown, count up. Naik sebelah jadi 12. Dah, kita tak tahu Ustaz. Tanya-tanya tu kita biasa duduk masjid sokong. Baik. Baik. Dengar boleh. Jadi orang pun ramai dah ditanya, mana ni buat countdown juga ni Ustaz? Mana hal ni? Bukan saja soalan orang sini, orang tanya muluk, tanya dalam Facebook, dia kata bukan perayaan orang kafir. Kata ulama-ulama, dia countdown ni bukan perayaan. Dunia, masyarakat dunia ni, dia ada macam-macam tahun. Tahun Buddha, tahun Masihi, tahun Islam. Ada lagi tahun-tahun lain. Kalau kita akan masuk di Thailand, saya pergi minum air itu dekat Naratiwak. Berhenti minum air, tengok soal kabar dia tahun 4,000 lebih. Mana tahun 4,000 lebih? Nah, takut salah. Sok khabar salah. Tak, tahun Buddha 4,000 lebih. Jadi tahun Masihi ini dikukuh oleh orang Barat. Kita menggunakan tahun awal Muharram, tahun Islam, kalendar hijrah kita. Jadi yang jadi haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalendar Masihi. Haram tak haram ni perbuatan kita. Jadi cara sambutan itulah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hidup congok atas busu. Nak nengung babi. Tak haram hukum dia. Yang haram tu makan babi. Itu baru haram. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambutan tu yang menjadikan haram. Nak minum arak. Nak joget tak tahu benda dedah aurat tepi nolong macam beruk jatuhlah payah budu. Nak tu baru jadikan haram. Subhanallah. Datang tine. Jadi kita ni alhamdulillah malam ini nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Nak pergi duana malam ni Nak ada di dataran Shah Alam. Ya. Yeah. Berbalik pasal babi tadi. Babi ni kena nak halal ya, letak Q je, babi Q. Halal tu. Bagus. Boleh ngajar tau gitu. Tak ayah pergi pondok. Jangan ikut. Gurah ni. Okey, nak tu kepada soalan kedua. Clear ke ada soalan nak tanya? Mana berkenaan dengan countdown ni? Count up, ya? Tahun 2012, tukar count up. Okey, jadi tambah tak? Ada nak tambah? Tak ada tambah. Tak ada, alhamdulillah. Okay. Jadi soalan kedua, ya? Nama tidak diletak juga. Dia soalan yang bertanya, apa hukum main bunga api?
Ada sungguh ni soalan dia ni. Apa hukum main bunga api, Ustaz? Molek juga soalan ni. Pasal malam ni orang tembok bunga api. Dekat mana? Kau mengundang dua congek. Benda panggil? JKK. MKCC. KLCC. Malam ni tembok bunga api. Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir, dia tidak ada harus. Hak membazir, dia tak ada harus. Wajib dengan sunat, kau hak jauh lagi. Benda hak membazir, dia pusing antara makruh dengan haram. Jadi bunga api ni membazir. Sama ada makruh ataupun haram. Kalau kita beli bunga api, maknanya 2-13 riyal, 20 riyal, 30 riyal, nak main kapung tunjuk ke anak, kalau tangga tu makruh. Tak siapa makruh yang membazir yang haram. Membazir yang ikhwanu syayatin, membazir hak saudara syaitan, ialah membazir yang melampau batas. Neh, bunga api saja 40,000, bunga api 80,000, 250,000, kalau menggunakan duit orang ramai, lebih-lebih lagi haram. Jadi kena jaga benda lagu ni, jangan sampai haram. Nampak? Neh, hak kita sendiri pun kalau membazir lebih pada haknya, jadi haram. Macam kita pakai jang, kita beli jang hak molek 5,000, membazir. Nampak? Neh? Ha. Siapa 150,000, 200,000, ulama kata haram. Siapa boleh buat masjid jang dia. Nampak? Ha, jadi kalau ratus-ratus ribu untuk bunga api, ini dah dipanggil membazir hak melampau batas. Nah, kalau hak bunga api hak 15 riyal, 20 riyal untuk main itu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'il. Kalau kita buat, tak dapat dosa pun. Tapi kalau kita tak buat, boleh pahala kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan siapa baloh dalam bak bunga api, dia bukan perkara mungkar. Dia masalah amalan kita. Nah, jadi kita beri nasihat pada pihak-pihak berkenaan. Kalau bolehlah, selagi mana pasarana untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap. Nah, jadi kurangkanlah bunga api hak raga ratus-ratus ribu lagi tu. Nah, pentingkan hak rakyat ni dulu. Kalau hak beli hak gini tak ada masalah. Nak mai tengok bunga, cerita bunga api ngecung. Ngecung ni ada kalanya haram. Haram ke mana? Kalau siapa putus tangan haram. Putus tangan bini main. Putus jari bini dua. Oh, teruk. Allah. Laki hospital dah, ada adik dah laki. Jadi ada satu orang tu, dia tok tua dia ni jenis tak boleh bangun dah, tapi berahi bleber. Nampak? Bleber, tahu tak bleber? Bahasa Terengganu. Membebel. Orang putih panggil talk so much. Jadi popek, tak cakap nak larang. Bunyi sama mulut, jadi nak tidur tak boleh. Jadi natu yang baik ni seorang ni, ni beli ngecum bola ni cucuh kat tok tua. Nampak? Senyak tu, siapa akan mati? dia kata dosa buat kerja lagu ni. Neh, kuat ngecung bola. Neh, jadi bunga api, kalau main hak biasa makruh. Kalau melampau batas, siapa ratus-ratus ribu, hukumnya tak layak, tak syok lagi pada haramnya. Wallahualam. Oh, alhamdulillah ya. Yalah, kadang-kadang orang silap, duk penting bunga api. Bunga tayar tak nak tukar. Sampai terbabas kereta. Minta maaf, Ustaz. Minta maaf. Sekolah pondok. Rasa. Dia terbawa yang semalam. Show semalam. Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasa Terengganu . Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Ni soalan dia. Boleh tak saya jalan sebab dekat tengah malang?
Lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Soalan dia. Mana? Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang. Tinggal kereta saya seorang je. Dok dia tulis ustaz, ustaz tengok lah, dok saya. Soalan ketiga ustaz. Kita dok lebong pun. Dia berhenti traffic light tengah malam. Boleh tak dia jalan? Aha. Lampu merah. Lampu merah. Dah dia seorang ni. Ha. Jalan tak nak macam tu. Dah dia seorang. Ya. Yeah. Ha. Seorang tak ada masalah. Tu dia tanya awak benda oh, soalan gini. Gitu tanya kau. Nah, ha, jadi dia takut haram kau lampu merah. Nah, ha, pasal dia orang kata kalau kita langgar lampu merah haram. Dak haram, langgar tiang lampu haram. Ha. Ni langgar tiang, harta rakyat haram. Neh. Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia tujuan buat lampu ni kerana orang sibuk ke dak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk dak, dia sebuah kereta ada. Dak sibuk, dak sibuk jalan. Tunggu orang dia situ. Nah, sebab tu kita kalau maknanya dia buat traffic light tu kerana ada sipang dak betul. Sebab ada sipang yang tak ada kereta. Macam di kapur-kapur ada sipang. Ada dah mana dia buat traffic light. Dah kereta sepulang seorang lebih kau tu. Traffic light nak benda. Jadi lah ni dah dia seorang jalan je. Ni kadang-kadang berhenti juga. Nak berhenti. Tak gerak. Kuning kan berik lalu. Nampak. Pukul 2 pagi berhenti. Haa maknanya tak haknya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah. Tidak. Nah, tapi masalah hukum tu hang. Nah, ha, mayaso rabang garik baru nak mayaso. Nah, orang bang Zohor baru nak mayang subuh. Ha, dah. Tapi kalau hak undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam, dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita berhenti tengah malam, tunggu buat benda situ. Nah. Dia nak langgar tak berani. Takut trafik ada, trafik benda kau 3 pagi, trafik ngigau tak kata. Ha, mana tidur dah. Eh, berhenti, tak berani. Kita kata jalan. Eh, tak boleh start pasal mana tahu kau trafik lalu. Atu tidur. Dan orang kata tu. Ha, ni masalah. Jadi, masalah gini, dalam bab peraturan hukum dunia ni, dibuat untuk maslahat orang ramai untuk menolak mudarat. Bila tidak ada mudarat, dia ada tersamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar-menawar, ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus. Tengok dulu kiri kanan, depan belakang, nak ha, jalan. Lama-lama jalan-jalan, gelekung. Nak, nampak tak ada orang kadang-kadang. Eh, yang banyak insiden itu tak ada orang. Berek, lekung. Pala lekat celah makgak lori. Nah, ha, wallahualam. Itu dia. Ni malam-malam berhenti. Siapa tu boceng baru tahu. Sempurnakan saya. Oh. Dia hati bodoh. Bodoh tak? Bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Ustaz. Soalan keempat. Betul ke ada orang kata muzik, alat muzik tu najis? Mana? Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke dok alat muzik tu najis? Betul lah. Memang najis. Geta hok kena tiap ayam. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh kok benda hak keluar daripada kemaluan, darah, nanah. Binatang hak najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain hak mati tanpa semelih, melainkan manusia, haiwan, ikan dengan belalang. Hak lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nampak? Ha, pegang piano kena basuh tangan. Apa? Pasal nak sembahyang lagi. Nah, dok mana basuh kaki tu?
Nah, kita gigi-gigi rebana ubi tadi. Tak. Jadi pelik benda kita tu Naji bukan. Ne, jadi hak salah bukan zat gitu. Ne, bila kita pergi main tu, siapa dah ingat ke semayang bang? Dah ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Ne, apa itulah. Kalau kita kata haram, 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 semua dah tahu ke benda. Nah, jadi benda hak tinggal. Ne, kalau benda ni dah molek, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kalau tengok, dua perkara hak manusia suka. Ne, hak manusia suka lah. Muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram, tak molek, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kitab hadis pun dalam bab nikmat syurga, ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik tu. Bukan muzik tu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok kita budak-budak tu ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia. Layang ke muzik siapa tak semayang. Apa jadi bodoh ke ku. Nah, orang mana muzik dengar got lagu tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal rukun soh semayang, batas semayang. Ni muzik pagi, petang, siang, malam. Lah-lah dia tak kenal siapa diri dia, kenapa dia dicipta. Nah, apakah perintah Allah, apakah tugas sebagai khalifah, tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama jiran sekapung. Dia tak reti. Kerana muzik, muzik, muzik. Nah, muzik, muzik, muzik semua. Nah, jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya yang masuk neraka gigi getar ke orang? Yang masuk neraka gigi derang ke orang? Tak ada lah mana-mana gigi jumpa di padang mahsyar jujuk piano nak masuk neraka. Nah. Mereka orang tanya dok mana ni? Neh, piano, derang, getar masuk neraka. Piano kata, oh, tak mayang itu. Yang masuk neraka siapa? Orang. Orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada nah, basic. Basic ni mana kita ada asah. Kita boleh jadi siapa saja melainkan benda yang haram dengan totok. Nak batu orang dan ada basic agama tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadan. Dia jadi pemuzik, pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Jadi yang salah, yang najis ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ada soalan dia tanya kita tak? Muzik ada kan najis. Tak pernah kotak getah dalam jambang. Okey. Bagi no, dalam tanda awang. Bagi tambah sedap ngak. Kita nak kemah-kemah kan. Kemah. Oh. Kemah sikit kan. Okey. Jadi bisa dia pula. Oh. Tadi jumpa belakang tu. Oh. Dia kata nak saya dia kata macam dia dia lah dia. Nampak macam ke imam muda dia kata. Tunggu-tunggu orang kata orang tak kata. Dia kata dia. Kita kata tak jadi tak apa jadi imam muda kalau tok muding sabar. Kita tengok dah cerita lama ni. Mula-mula cari imam muda tengok lama sikit macam Nepal sat. Adalah mari sikit. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima Ustaz. Kau ni pelik sikit lah. Kita baca letak dia 2-3 kali kita baca Ustaz. Soalan dia berbunyi, hari tu saya bawa kereta melalui highway LPT. Saya tembol laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba Ustaz potong saya berdesuk macam pelesik. Bawah sekali Ustaz. Oh, jadi soalan dia, berapa meter kereta Ustaz?
bawah sekali ni. Hari tu, sekali lagi saya ulang. Hari tu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Saya tempoh laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesuk macam plesik. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya tu? Ni nak mampu aku ni. Ada juga soalan gini. Aduh dah. Nak jawab ke mana? Dia lari 180, kita potong lagi. Berapa meter ustaz? Meter saya se je. Se tu. Haa. Cuma dah kalau tak ada orang. Jadi orang khabar duk kena sama sama ekor. Nak? Ha, kakang siapa surat? Kakang siapa surat? Jadi orang kata ustaz gini, deng lapu tinggi lari lebih pada 180. Duk kena sama. Jadi dah 300 duk pergi dia. Baik kita wis sejik. Nak? Ha, kita pun tak ada orang. Nak? Buka lapu 203, 204. Maknanya. Ha, kalau tak ada orang. Ha, kalau ada orang baru 400. Ha. Saya pun dia ingat dia laju dah Subaru. Jadi tak ada orang tak boleh. Neh. Tak ada orang sekali sekala. Ha. Sebab kalau satu hak kita kena surat 141. Baru ni kena 81 km/jam. Kerana di situ 70. Ada gambar muka kita. Ada gambar muka pula ni. Oh, kena lajulah maknanya dia, Zak. Sekejap je. Oh, iyalah. Sekejap je. Daripada KL Terengganu je. Oh. LPT, LPT. LPT. LPT, ya. Ada juga soalan itu. Ada soalan itu kok, pelik Ustaz. Tapi Subaru kita slow je. No, laju mana, biasa je. Nak soalan seterusnya Ustaz? Boleh, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube. Kodoh YouTube eh. Ustaz kata kalau isteri solehah akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi. Hari tu saya dengar dalam YouTube, ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Doh kalau suara isteri dok sedap, kena nyanyi juga ke? Pelik soalan sahau. Ah. Waktu memang ada kita kata sungguh. Ya sebenarnya bukan hanya wajib suami isteri itu menyanyi. Tapi wajib maknanya menghibur suami. Sama ada hibur tu dengan senyum, hibur tu dengan menyanyi, hibur tu dengan kalau orang dulu-dulu dia bersyair. Nak? Ha, dia bersyair. Suami nak tidur tu dia baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ni cerita dulu-dululah. Eh? Ha. Mana cara beginilah mana mengeratkan nak hubungan antara suami isteri, kasih sayang. Sebab kita nak dengar lagu kalau mana orang puan lain, hebat mana pun suara dia. Nak, dia bukan penghibur kita. Penghibur kita, isteri kita. Dia yang basuh baju kita, dia yang beranak-anak kita, dia yang sedia makanan kita, yang sapu pakaian kita, dia rumah kita, dia sapu, dia bersih apa semua. Itulah penghibur nombor satu. Nak, jadi dia tanya dah kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, dia suruh orang lain nyanyi. Nah, dia beli CD, dia dengar. Tapi dia nak dengar suara isteri dia. Nah, bukan nak suruh sedap, nak suruh nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang, isteri nyanyi. Kita rasa seronok. Walaupun tak sedap, tapi suka tak? Suka. Kita nak tidur, dia duduk atas kepala katil. Nah, belang-belang pelayar pula hidung kita. Faham tak? Dia pun nyanyi, 14 melintang jalurmu. Faham tak? Ha. Ha. Biar tak sedap pun.
Jadi tak sedap pun bini kita. Tak comel pun bini kita. Kalau sedap bini orang, anak orang. Nah, jadi kalau suami ni, kita ke puan bila kahwin, kita ni adalah nak maknanya penghibur dia. Sama ada dengan senyuman atau gaya jalan kita. Isteri dia jalan je, suami terhibur dah tengok. Tak cakap lagi. Dia tengok isteri dia jalan, lembek lutut lalu dah. Memang MC lah gitu, tak pergi kerja. Itu isteri yang pandai. Nah, tapi kan, tapi biasanya tak pandai. Dia jalan luar, kalau dia masuk jabat, baru dia jaga lakoh, catwalk. Gini kaki, jabat. Depan suami ni. Elephant walk. Nah, jadi diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh menyanyi pun, nyanyian itu menghiburkan suami. Nah, bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Biar suara tak sedap pun, tapi isteri kita yang mengeluarkan suara. Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini. Kerana kita suami dia, dia isteri kita. Wallahu'ala. Betul-betul, Ustaz. Tapi saya tak tahu saya nak kahwin lagi. Tapi betul lah tu, betul. Ustaz kata dia. Not juga, belum lagi. Ni. Oh. Betul kan yang mudah nikah lagi. Okey. Bolok orang-orang. Dia emak bolong. Dia tu nak buat sedak sikit sah. Okay. Oh, nak buat jahat lagi. Okey. Soalan seterusnya sah. Kita terus dengan soalan seterusnya. Ada orang kata hiburan itu melalaikan. Sebab tu haram. Apa pendapat Ustaz? Dalam Quran ada menjelaskan bahawasanya kebanyakan kehidupan ini adalah permainan dan hiburan. Bukan menunjukkan maknanya haram, tetapi manusia memang suka kepada hiburan dan permainan. Kalau main memang suka. Cuma Allah jadikan kita bukan untuk main. Jadi kita bermain untuk menghilangkan kelesuan ataupun resah ataupun boring. Itu kita bermain. Nah, kalau kita main bola dari subuh sampai tengah malam, tak jadi gitu. Nah, kita bekerja boring kerja petang main pipong. Nampak? Padang main pipong. Kita boleh slow-slow lah. Tapi biasa tepuh lalak kamu. Kosong lah. Bermain, berhibur. Sebab tu hiburan, Islam ni bukan agama menghalang. Dia agama mendidik. Hiburan, lagu ni. Pesing gini boleh. Jangan sampai gini. Sokang gitu lah. Kalau sokang macam ni. Bukan Islam datang, dia menghalang. Ni dalil. Dalam dia, semayang, zakat, puasa. Semayang, zakat, puasa. Takkan berkembang Islam. Nampak? Sebab tu kita tengok apa yang telah dicipta oleh maknanya pakar-pakar Islam daripada zaman mana ke gemilangan Islam dulu. Sekarang barang-barang ciptaan Islam ada di mana-mana, di hospital. NASA pun nak diguna barang ciptaan orang Islam. Maknanya Islam ni bukan agama dia sekap. Islam agama mendidik. Jadi hiburan benda yang dibenarkan. Cuma kita tak pandai nak kawal diri, maka jadilah hiburan itu melalaikan. Nampak? Jadi lain kata arak, arak tak ada lah. Bukan Islam datang arak ni, masa ni tak boleh minum. Kalau nak minum, jangan banyak sangat. Tak. Itu memang tak boleh. Tapi kalau hiburan, dia bukan haram totok gitu. Dia kalau haram, aridi. Dia mari ke diam. Asal tidak dulu. Lepas tu, bermain tidak salah. Tapi ingat Allah cipta kita bukan untuk bermain sahaja. Gitu juga dengan hiburan. Hiburan tidak salah. Tapi kita ni tujuannya illa liya'budun, supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang soleh. Maka hamba-hamba yang soleh bukan mesti baca Quran pagi pagi petang. Dia boleh berhibur sekejap untuk menghilangkan penat. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita cipta hiburan, kita kawal hiburan. Apa jua, biar lillah, kerana Allah. Bila kerana Allah, macam yang kita buat malam ni, hiburan bukan benda yang haram. Nah, tapi hiburan hanyalah select. Satu benda yang di samping kehidupan kita, tidak boring, tidak terus dengan satu benda saja, maka kita dihiburkan dengan halwa telinga,
ataupun dengan pandangan, maka jadilah hiburan ini kerana Allah. Bila hiburan kerana Allah, maka tak ada dosa melainkan pahala semata-mata. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Mana lebih kurang gitar juga tadi Ustaz eh? Ha, maknanya tanya tak omong. Jadi kita rasa semangat nak main gitar. Kita tengok gitar Syang kami Kazim tadi. Nanti bila tu gerang-gerang tengok Ustaz eh. Dah berat tu kita ok lu, kita main kek gi. Ya Ustaz. Tapi sedap cerita kahwin tadi Ustaz tau. Oh sedap. Kau ketol lutut tu. Dah Ustaz kata bini tadi. Siapa dia menang malam? Osbong. Osbong. Tengok kau pergi kedai makan nampak benda Maharaja Lawak apa? Maharaja Lawak Mega. Tak, saya pergi kedai makan. Tengok benda main pula gini. Tak pelakor sikit. Tak pelakor lah. Tunggu. Dulu rancangan lawak jenaka tu ada kat nak rasa nak suka tau. Ni tak jadi macam kita tengok. Dah buat apa bodoh ni. Tapi bila kita keluar tu kelakor lah Ustaz. Haa tu dia nampak. Kita keluar je kelakor nah. Dia tanya saya tadi malam ni nak cakap KL ke cakap Terengganu. Ha. Dah kita orang Singapura kan. Kata mu nak boleh sakit mu cakap KL lah ni. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Oh. Okey. Dalam satu VCD kau, cakap kan eh? Dalam satu VCD. Oh, kan. Kuliah. Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD saya sakup. Tak boleh main dah. Oh, wah. Tolong jelaskan boleh ke tidak. Halo, halo. Dalam satu VCD kuliah, Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib memakai tudung. Lepas tu VCD saya sakuk tak boleh main dah. Tolong jelaskan boleh ke tidak Ustaz. Oh, dia dengar saya kata orang perempuan tak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD lekat. Oh. Dia beli hok perut ni. Pesengang Ustaz. Ha? Pesengang ni. Dek pun perut juga aku. Memang betul lah. Banyak tempat dah saya mengajar orang perempuan tak wajib pakai tudung. Ni ha, tak pelik inilah. Ni benda yang normal, tak ada pelik. Memang betul pun. Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat. Bukan wajib pakai tudung. Ya faham baik. Jadi kalau pakai tudung, lo dalang saja. Dah jadi kok. Dia ni pakai tudung ni beloh sampai kat paha pakai tudung. Sebing tak? Sebing. Hah? Sebing. Sepe. Oh. Hari tu kita pergi dekat Jaya. Dia pakai tudung comel dah lah. Tudung dia tu tudung labuh sikit lah. Ini turun gitu. Yalah beg kecil apa semua. Pakai baju pink. Kain hitam. Ha, kata bagus budak ni. Muda lagi umur dalam 17-18 pakai tudung dah. Nak ha, muka lawa pakai tudung bagus ha. Tapi bila dia sapa belakang kita pusing belakang beluh kat beha. Oh, ada nombor telefon Ustaz? Eh dah ada. Mung kau. Kira nak potong terik sama. Pakai tudung tapi beluh beha. Ha ni sebab tu dah tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Dia pakai baju kurung, pakai kain, pakai seluar, pakai blouse, rambut tak pakai tudung tak apa. Sebab tudung kepala tu wajib, bukan pakai tudung tu wajib. Maknanya menutup aurat. Nah, dia ambil baldi sekut buat mata sikit. Jalan tak ada masalah. Tutup aurat tu wajib. Ha. Tolak. Sudah. Ha. Tudung saya boleh kok kalau nak buat gitu tak? Tak ada orang suruh tapi nak buat tak ada masalah. Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung. Bukan nama jilbab. Bukan nama sarung. Neh? Ha, waktu itu kalau pakai jubah. Nah, tapi tak tutup aurat. Haram pakai seluar tutup aurat. Pakai skirt tutup aurat. Guna pula pakai jubah tak tutup aurat. Dia pakai jubah stres ketat. Jubah tu kain stres. Jenis nipis. Dahlah nipis stres pula.
Nampak betul 34, 27, 60. Nah. Tapi nama jumpa. Busana Muslim tetap haram. Kerana dua peraturan tutup aurat. Yang pertama tak nampak tubuh. Yang kedua bentuk ditutupi. Tapi umat Islam di Tajikistan, di utara pergunungan, perempuan dia pakai skirt. Hukumnya harus. Sebab bawah ada kasut kulit tinggi. Pakai skirt, ha, tu faham. Eh, mana pakai skirt pula? Ha, skirt tinggi, pakai. Sebab pergunungan, takkan nak kemaratung orang gunung. Walau telogoh gitu. Jadi kasut kulit dia tinggi dan dia skirt dia sekat lutut. Nampak? Tak nampak bawah, ditutupi oleh kulit bulu. Atas pakai skirt. Nama skirt, tapi tutup aurat tak? Tutup aurat. Ni dah kita faham, bukan nama. Nah, ini banyak ni. Bahas kata comel dah, tapi nampak juga. Ha, jadi pakai tudung atas, lengan pendek. Lengan pendek. Pakai tudung dia ni, lengan pendek kat ni. Nak naik kereta boleh tahan, kira naik bah. Oh, naik bah pula kalau duduk dah berdiri pegang gitu. Nak. Nah, kita duduk main iPad sebelah. Ada. Nak. Nah. Nak tolak tolak bulu tiok dia pula. Wallahu a'lam. Hidung pula macam kita sat. Deras apa bau. Wah, mari kau. Aduh lah. Main sekiranya main bau dia. Okey, jadi wow, pemain iPad dalam.